Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan mas saya Lady Agustina Dengan MPMA 1022031 Saya akan menjelaskan mengenai Teknik public speaking untuk pendidik Dan peserta pendidik di dalam PAUD Yang pertama yaitu konsep dasar public speaking Dalam PAUD Public speaking adalah proses komunikasi Yang dilakukan secara berulang dan terus menerus Untuk menyampaikan pesan dari komunikator Kepada komunikan Adapun pentingnya public speaking dalam PAUD, public speaking harus diajarkan sejak dini untuk mempersiapkan anak di masa yang akan datang di mana anak-anak akan masuk ke lingkungan masyarakat untuk mempengaruhi, mengajak, mengubah opini serta memberikan informasi. Adapun teknik-teknik public speaking dalam PAUD. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang suportif. Salah satu langkah pertama yang penting adalah menciptakan yang lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan berbicara anak. Yang kedua, libatkan anak dalam diskusi keluarga. Melibatkan anak dalam diskusi keluarga adalah cara efektif untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan berbicara. Ajak mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka, pendapat dan perasaan mereka tentang topik tertentu. Yang ketiga yaitu latih teknik bernapas dan mengucap te teknik bernapas yang baik dan pengucapan yang jelas adalah dasar dari berbicara di depan umum, ajarkan anak untuk bernapas secara teratur dan tenang saat berbicara. Yang keempat, bermain peran atau aktivitas karakter. Bermain peran dan aktivitas karakter adalah cara yang menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan berbicara anak. Ajak mereka untuk berperan sebagai karakter dalam sebuah cerita. Yang kelima, dukungan dan pujian yang positif. Memberikan dukungan dan pujian yang positif sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Berikan pujian tulus saat mereka berbicara di depan umum, bahkan jika masih ada kekurangan. Yang keenam, belajar dari berdasarkan pengalaman pribadi orang tua, berdasarkan pengalaman pribadi sebagai orang tua, sangat jelas bahwa belajar dari pengalaman ini memiliki dampak positif yang tepat dalam mengajarkan kemampuan berbicara di depan umum kepada anak sejak usia dini. Adapun peran dalam meningkatkan kemampuan public speaking siswa sejak dini, guru memiliki peran penting dalam membangun rasa percaya diri dan mengasah kemampuan public speaking siswa sejak dini, baik melalui pembelajaran di kelas ataupun merancang kegiatan di luar kurikulum wajib sekolah. Beberapa cara yang dapat diterapkan oleh guru di sekolah untuk membantu siswa melatih kemampuan public speaking, yang pertama yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif di dalam kelas. Guru dapat menanyakan pendapat siswa tentang hal-hal umum yang tidak memiliki jawaban benar atau salah. Yang kedua yaitu mempersiapkan ice breaking yang yang mengharuskan siswa melakukan public speaking di sela-sela kegiatan belajar mengajar. Contohnya mengadakan mini games, tebak-tebakan gambar dan meminta siswa mengemukakan alasan menebak hal tersebut. Yang ketiga yaitu dahulukan apresiasi sebelum mengomentari. Sebagai guru kita dapat Menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat suportif agar siswa tidak merasa salah dan malu dengan teman-temannya. Contohnya, jawaban si A benar untuk pertanyaan B, tetapi kalau untuk pertanyaan Ibu tadi masih kurang tepat dan berikan alasan kenapa hal tersebut kurang tepat. Yang keempat, menyediakan pelajaran khusus public speaking untuk seluruh siswa agar mereka memiliki kesempatan untuk keterampilan dalam belajar dari teman-teman yang sudah memiliki kemampuan public speaking. Ehm, baiklah, baiklah itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.